Assalamualaikum. Hi guys. Anda bersama saya Hakim Syed Nasir dalam satu video baru di YouTube. Okey. Pada hari ini saya akan buat satu video yang barulah. Walaupun dah lama kita tak siarkan benda ni, tapi saya nak terangkan pada semua yang baru-baru ni kita dapat berita yang agak istimewa pada semalam. Saya memang agak teruja dengan satu kisah seorang pembaca wanita ni yang anda sendiri tahu siapakah beliau yang saya akan sebutkan. Nanti anda dengar apa yang saya sampaikan. Sebelum tu, anda jangan lupa tekan butang like, tekan butang subscribe dan komen apa saja untuk di bawah video ini untuk banyak lagi kuota menarik. Okey. Sekarang ni kita dah tahu dimaklumkan banyak cerita-cerita yang agak sensasi. Tapi yang ni saya agak teruja lah dengan agak yang terbaik. Walaupun dah lama kita tak dengar 5 tahun, 6 tahun beliau ni baca dekat dalam TV. Kita sentiasa akan terkenangkan dia. Tak lain tak bukan, Pemalsu Selangor, Duli Yang Maha Mulia, Tengku Puan Nur Ashikin binti Abdul Rahman. Dan baginda juga adalah orang ikon pembaca berita yang saya suka, walaupun baginda sudah 5 tahun telah pergi meninggalkan RTM. Dan last kita dapat tahu dengan cerita baginda menyampaikan RTM pada malam terakhir itu, iaitu masa Hari Kemerdekaan pada 31 Ogos 2016, masa baginda bersama dengan Ivan Toh. Dan saya sendiri pun memang agak gembira, walaupun dia cuma tak tahu mungkin sekali saja membaca berita di RTN setelah 5 tahun membaca berita. Dan saya akan membacakan bio data kepada Duli Yang Maha Mulia Pemalsu Selangor. Okey, dengar betul-betul. Okey. Duli Yang Maha Mulia Tunku Pemaisuri Nur Ashikin binti Abdul Rahman dilahirkan pada 4 Jun 1971. Beliau merupakan Tunku Pemaisuri kepada Negeri Selangor, kepada Negeri Selangor Darussalam, dan Pemaisuri kepada Sultan Saraputih Idrisyah, iaitu Sultan Selangor ke-9. Baginda juga merupakan bekas pembaca berita kepada Radio Televisi Malaysia RTN sejak beliau mengacara membaca berita tu. Dan saya tak silap saya, first time dia membaca berita, tak silap saya, tahun 1996. Sehinggalah dia tamat perkhidmatan sebagai pembaca berita tahun 2016, ketika pada Hari Kemerdekaan. Dan saya dapat tahu cerita 2 hari kemudian lepas tu, baginda diijak kabulkan dengan Sultan Selangor, Sultan Saraputih Idrisyah. Dan ini juga yang saya dapat tahu, 20 tahun baginda pergi meninggalkan kehidupannya sebagai kerjaya membaca berita. Dan semalam juga kita dapat tahu beliau membaca berita agak terbaik dan tidak ada masalah walaupun sudah jadi pemalsu Selangor. Dan saya juga agak terharu lah, tahun ni juga usia yang 50 tahun. Itu yang paling terbaik untuk beliau. 50 tahun usia dia. Tak macam usia 50 tahun. Kalau kita tengok wajah dia, Tengku Pemaisuri tahun, tak selagi umur dalam 30 tahun, 40 tahun usianya. Tetapi tahun ni, baginda umur 50 tahun rasa macam pelik kita. Sedangkan umur 50 tahun dah duduk rumah, masak ke apa sekalipun, tetapi baginda memang dengan wajah yang cukup lawa. Dan saya pun agak teruja lah dengan penampilan beliau, penampilan baginda di kaca televisyen setelah 5 tahun. Sebab tu kita tahu ada kalanya agak bosan dengan penyampaian pembaca berita sekarang ni. Kalau dulu memang tegasnya dengan tebak, dengan berdisiplinnya tapi sekalipun. Tetapi dia memang, kita tengok dia punya cara penyampaiannya agak cemerlang, walaupun tak ada yang masalah di segi teknikal sekalipun. Kalau anda tengok betul-betul permulaan daripada video beliau sebelum ni, anda boleh tengok rakaman dia. Mula
warna kuning. Lepas tu ditayang, lepas tu ditayangkan warna biru ke apa yang gambar latar ke. Pemula nak tengok betul-betul di rakaman tu warna kuning. Lepas tu bila bila telah apa ni, bila dia baca berita, dia lantar belakang lah. Pemula tak tahu lah pasal COVID ke apa sekalipun, tapi dia punya latar belakang dia kalau warna kuning tu, puh, terbaik. Tak ada kesan kesan ada kerosak apa ni, macam LED ni ada macam calar-calar ke sekalipun. Memang aku pun tak boleh nak cakap apa sekalipun. Memang bila bila baginda membaca berita mula, dia tengok latar belakang warna kuning tu, memang dia cantik benda tu. Sebab tu kita tahu ada ni lah, memang terbaik lah. Sebab tengok dia punya gambar belakangnya, kalau dia permulaan dan perakhiran punya pembacaan berita tu, kita rasa memang cantik tu gambar tu. Sebab saya pun memang tak boleh cakap macam mana saya pun. Sebab tu kalau kita tengok pun gambar-gambar latar belakang ni, memang dia ada nyampaikan memang terbaik tu. Memang kita tak boleh nak cakap apa-apa saya pun. Sebab aduh, itulah, kita tengok dia baca berita tu, dia baca berita memang macam kita hidup zaman kecil lah. Kadang-kadang kita selalu kalau waktu malam kita tengok kat berita utama, tapi kalau dia ni selalu dekat berita perdana dekat RTM tu, memang jarang lah. Kalau saya selalu dekat berita utama dekat TV3, tapi kalau dekat perdana sikit-sikit je. Tapi kalau dia nyampai tu, saya kalau saya tengok wajah dia menonton kat TV, cuma saya tengok dekat warta jam 4 ke 3 ke 2 ke, ataupun berita wilayah ke warta wilayah kalau dulu, atau sekarang dipanggil berita wilayah. Tapi puh, aku rasa ucapkan syabas lah pada semua kru-kru yang semalam telah menyambut ulang tahun ke-75 RTM. Dia tukar logo baru tu, dah 14 tahun, 15 tahun logo tu. Dia sejak daripada 2006 sampai 2021, logo ni tetap macam ni. Lepas tu 2021 yang baru macam ni. Memang kita tahu ada yang tak suka, ada pun yang suka, tapi dalam masa RTM tetap relevan walaupun dah banyak apa ni, saluran televisyen lain macam Media Prima, Astro, TV Aljazeera sekalipun. Tapi kalau kita tengok, memang tak boleh nak cakap apa-apa sekalipun, memang cara penyampaian dia seolah kita macam nak makan popcorn, makan hop. Kita tengok bila makan malam, ada berita. Kita apa ni, ambil semangkuk nasi, tak lauk, duduk dalam bin, makan hop. Macam itu. Puh, dia punya penyampaian dia tu, nak cakap five star lah, tak boleh nak cakap apa-apa sekalipun. Tapi saya mungkin ucapkan syabas datangnya kepada Duli Yang Maha Mulia Tengku Puan Selangor, Tengku Nur Asyikin Binti Abdul Rahman, yang baginda menyampaikan berita dengan jaya ni, dengan sukses, tak ada sangkut paut. Tapi benda tu, tapi kita berharap dia akan sentiasa bahagia dengan Sultan Selangor. Walaupun dah dari permaisuri, tapi bagus babe. Tengok dia punya cerita, dia punya gambaran, dia punya latar belakang tu, memang maksud saya dia macam terbaik tu. Memang kita tak boleh nak nafikan, sebab banyak juga kita tengok kalau dah 20 tahun dia membaca berita, dia tinggalkan, lepas tu jadi pemaisu Selangor, lepas tu 5 tahun kemudian baginda menyampaikan berita, walaupun mungkin besok ke esok saya tak ada, dia dah tak, dia cuma sekali je, mungkin sekali dua kali kalau dia ada kesempatan. Tapi je lepas 5 tahun masih lagi relevan, walaupun dah dia dah tinggalkan macam tu je. Tapi
itu saja saya nak sampaikan. Cuma itulah yang saya tak tahu nak cakap apa sekali pun. Tak tahu nak cakap apa saja. Tapi itu saja saya sampaikan. Jangan lupa like dan subscribe YouTube saya, Hakim Said Yassin, untuk banyak lagi kota-kota menarik. Itu saja yang sampaikan. Wabila topik saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat ulang tahun ke-35 RTN. Semoga anda sukses belaka. Bye-bye dan ciao.